set bertanu 2 set sama gravy-nya tambahin 5. Kita campur satu persatu biar tidak ganggu sinarnya Osra. Posisinya kita atur. Lalu fogline-nya pakai Hyperion Laser. Ketambahan shaper itu 2,5 sel. Jamonnya pakai Patrick. Konsepnya apa konsepnya? Konsepnya daily. Daily, tapi enak dilihat. Jadi manis kelihatannya, ada neko-neko. Modifikasi mobilnya apa? Cara besar aja. Pelotnya ini dikasih berbaga. Brembo GT depan, motor 80, baut Triumph, belakang Brembo GT 4 pot. Turbo masuk kan intercooler belakang deserat ya belakang oleh orang banyak I'm not afraid to die.
Thank you.
sudah kasih rekam lain, jadi kita kunci dibuka. Dia ada penyambut kita, terhadap kita pakai keluar energi dari BMPS Malang yang untuk OMS-nya ikut belok juga.
handlerin semuanya untuk pelanggannya. Nah, formatnya juga ikut ke admin. Terus, oke, lengkap. Dan juga ke nasab. Untuk hebatnya, kata dari dia, total. Lengkap, lengkap. Oke, sekian Profesor dari Lighton. Terima kasih. Kami dari MCA Bangku. Ini jadi konsepnya kami kawinkan dari BMW M850i sama konsepnya Audi. Coba nyala. Ada sih. Nah, ini modul kita yang terbaru, modul metrik. Misalnya kita ikutkan botak warna kuning. Lebih efek hitam sih. Efek sinar nanti fungsinya dulu sementara sen kanan, sen kanan AFS ikut, sen kiri AFS juga ikut. Dim? Dim. Dari Motor Express, saya mewakili untuk Surabaya. Yang pertama, kita sempat kaget sih dalam waktu 2 minggu harus buat inovasi ya dan satu terobosan. Jadi kali ini kontes yang benar-benar waktunya juga ditentukan. Tapi yang pertama, kita tentukan dari modifikasi ini dari slim frame dan racy eyes, di mana yang angle-nya kita grafir laser, tapi untuk pembengkokannya, pengemarannya semua ini handmade. Dan juga kita dapat stiker, karena stiker kita rawat kena panas, jadi ini kita semua mindfulnya. Oke, dan juga ini untuk disambungnya, sambung kutipannya kita masih pemandu. Dalam headlamp yang dimana ada ambient tulisan dari Center 5. Nah, yang cover camo-nya bagian grill dan tentang kepanik juga, jadi supaya nggak kelihatan polos. Nah, untuk demo kita pakai demo yang ini super bright. Jadi ya mungkin kalau metric sudah terlalu banyak yang pakai, jadi ini kita pakai dan tapi yang super bright. Nah, untuk angle-nya kita pakai supaya netral. Dan yang terakhir di bagian sen, kita tetap ya full custom di slim frame, jadi itu sudah waterproof. Jadi kita bongkar semua, kita tor untuk lagi di bagian sen itu. Dan juga untuk frame-nya kita cat sesuai dengan warna mobil, warna body. Tam ada seralis biru dia. Itu mungkin kita coba demonya. Demonya ini kan semuanya normal. Jadi dan juga mungkin keistimewaan dari ini yang pertama adalah untuk satu motifnya kita pakai bukan untuk high beam, tapi palingnya untuk low beam. Karena apa? Karena pada saat ayahnya belok ke kanan atau ke kiri, tapi untuk semuanya tetap masih berlari depan. Kita fokusin di depan, karena jujur semua
Ayubim udah langsung. Jadi saya untuk Ultima saya berbantukan di Ultim itu yang utama. Apa itu? Dan sekarang di akhir like that.
innovation, topic by Hypervision, dengan hadiah satu set mini broji Hyperion. Namanya adalah Tommy Airbrush. Yang akan mendapatkan satu unit motor untuk Yamaha Mio dan juga Yamaha Pioneer. Pemenangnya adalah Yamaha Express. Yamaha Motor Express bisa diwakilkan mungkin oleh judge.